Check one, two. Halo, good morning everyone. Nama saya Michael dan hari ini saya ada pelatihan. Dan seperti biasa saya akan menantang mereka untuk melakukan suatu aktivitas yang menarik seperti energizer dan juga yaitu quiz di akhir sesi pelatihan. Dan mereka bisa memenangkan kali ini adalah voucher Indomaret. So, mereka bisa membeli sesuatu yang mereka butuhkan, ya, seperti kebutuhan-kebutuhan, dan ini adalah bagian daripada, yaitu udah waktunya memberi. Oke, okay. So, mari saksikan video saya. Let's check it out. Teman-teman, kita akan ada aktivitas. Ingat, aktivitas ini pertama adalah kita lakuin energizer. Dan energizernya sebentar lagi saya akan kasih tahu kayak gimana. Terus, setelah energizer nanti ada grup yang menang, ada grup yang kalah. Nah, grup yang kalah, I'm so sorry, Anda akan melihat grup yang menang untuk ikut aktivitas selanjutnya, yaitu quiz. Nah, quiz itu nanti adalah, Anda sudah mendapatkan satu ini kan? Anda siapa yang duluan cepat-cepat jawab dua pertanyaan berikutnya benar, maka Anda akan memenangkan yaitu voucher Indomaret. Maaf, saya bukan di-endorse ya oleh Indomaret, saya beli sendiri vouchernya. Oke. Okay. Alright, so, aturan untuk aktivitas ini adalah, dengarkan baik-baik. Pertama, Anda akan jalan searah jarum jam, melingkari saya, tapi pelan-pelan, santai. Nanti saya akan bercerita kegiatan saya tadi malam, saya kemana aja, sekaligus saya belanja apa. Setiap uang yang saya keluarkan untuk belanja, saya akan ucapin jumlahnya kan. Misalnya, Anda kan lagi jalan nih. Misalnya saya bilang, akhirnya saya makan sama tadi malam, sama teman saya, habis itu saya buka dompet saya lihat bill-nya, akhirnya saya bayar 80 ribu. Nah, Anda ambil satu angka di depan 8, terus Anda membentuk grup 8, jalan pelan-pelan, santai, jadi tadi malam saya akhirnya memutuskan untuk keluar dari hotel untuk menuju mall. Akhirnya saya naik ke atas dan habis itu saya lihat ada buku. Dan jangan mengecil loh besar. Ambil yang lain. Saya akhirnya lihat ada buku bagus, terus saya beli buku satu doang. Saya ambil buku. Belum. Uang. Saya beli buku. Habis itu saya ke kasir, antrian dua orang, nggak lama, akhirnya saya buka dompet dan saya bayar 50 ribu. Antriannya beberapa detik saja. Setelah itu, akhirnya saya keluar dari Gramedia dan habis itu saya pindah. Ada satu restoran. Nah, ini terakhir ya ini ya. Ini terakhir nih. Oke. Ada satu restoran dan habis itu saya beli makanan. Makanannya enak banget. Soalnya itu adalah tuna. Dada tuna yang dibakar. Wow, keren banget sama sambal dan sama nasi. Yang tadinya saya nggak makan nasi, saya hari makan nasi. Oh my gosh. Oke. Okay. Dan akhirnya saya beli dengan kelapa muda. Dan habis itu saya minta bill. Dan silakan mendekat ke sini bahaya nanti terlihat. Dan habis itu saya bayar yaitu dengan 9. Sembilan. Nanti kamera di sebelah sana boleh. Oke, okay,
Tolong sebutkan kepada sebenarnya saya harus jujur supaya melihat siapa yang lebih cepat gitu ya. Tolong sebutkan kepada saya yaitu dua jenis feedback. Conditional and unconditional feedback. Empat jenis refreshing. Sorry, jenis. Tidak ditambah atau dikurangi. Dua. Tidak menjudge seorang. Udah dua. Itu baru dua ya. Easy to understand. Tiga. Dimengerti. Satu lagi. Sedikit lagi. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Oke dong. Stick to subject. Stick to subject. Stick to subject. Betul. Dua ya. Dua, oke. Tolong kasih contoh masing-masing yaitu conditional and unconditional. Oke, di sini nanti kedua saja. Contoh. Conditional. Contoh conditional gimana? Yang positif atau negatif? Satu conditional, satu unconditional. Contohnya, terserah mau positif atau negatif. Seperti Pardin ya. Oke. Pardin. Kamarnya sudah ready semua, tinggal di PCI-kan. Dan saya rasa sudah cukup untuk hari ini kamarnya. Itu sudah ready. Berarti itu apa? Conditional. Conditional apa? Conditional positif. Oke, maaf. Tadi yang angkat tangan kedua mana tadi? Saya negatif. Dan satu conditional, satu unconditional. Ya. Praktekan langsung boleh. Michael, kamu positif negatif terserah ya. Betul. Apa dulu? Michael, kamu sama ini sering telat deh. Saya nggak suka kamu sering telat. Nggak pernah tidak telat dalam sebulan. Pasti tiap hari ini selalu telat. Negatif. Unconditional pak. Terus negatif. Satu lagi. Yang conditional. Michael, selamat pagi. Terima kasih atas kontribusinya selama ini. Dalam sebulan ini kamu, saya lihat sudah dapat bisa mengkontribusikan. Nama kamu sudah 3 kali masuk Trip Advisor dan ranking kita di Trip Advisor masuk dalam 3 kali. Yes! Oh, ini apa? Positive conditional. Kalau yang tadi? Negatif unconditional. Tadi negatifnya apanya yang salahnya Anda? Lateness tapi tidak menyebutkan data-datanya secara lengkap. Secara lengkap. Iya. Soalnya nekan lagi ya. Betul. Oke, pertanyaan yang lebih mudah lagi. Tolong dengarkan dulu saya. Dengarkan dulu. Why do we communicate? Yes. 1, 2. Sorry, maaf akhirnya di sini lebih dulu. Maaf ya. Ini maksudnya Michael dulu. Pokoknya yang duluan angkat tangan. Silakan. To get things done effectively. Okay, very good. Sudah berapa? Dua, tiga. Oh, baru dua. Tiga. Andanya maksudnya? Dua. Saya tiga, empat. Empat saya. So empat. Berarti Anda sudah tiga ya? Alright, so pemenangnya sudah dapat ya. So Michael dan Michael, 100,000. Yay! Satu lagi, sebentar. Saya boleh tanya. Ini benar-benar fun dan ini adalah bukan video pertama. Saya boleh minta izin, boleh nggak saya masukin ke YouTube? Boleh. Oke, terima kasih.